Assalamualaikum guys. Apa khabar? Wajah harapkan korang semua sihat-sihat belaka di samping keluarga yang tersayang dan tercinta. Okey, so hari ni Wajah ada lagi satu resepi yang Wajah nak belanja dengan korang. Apa dia? Ini Kacimon Grill, tiga rasa. Biasa orang kata siakap tiga rasa kan? Yang ini Wajah ambil isi dia. Ha, ikan kaci tu isi dia Wajah ambil. Wajah grill kan tiga rasa. Alamak. Marvelous. Okay, so sebelum korang nak layan Wajah punya video ni, macam biasalah Wajah nak baca komen. So semalam siapa yang Wajah baca komen ni, ada yang kata tak berapa clear kan, minta Wajah beli mikrofon. Okey, alhamdulillah hari ni Wajah dah pergi beli mikrofon kan. Korang dengar suara Wajah clear ke tak clear kan, sebab tak ada Wajah pun tak beli. Sebab sekarang ni budak-budak online kan, anak-anak Wajah kena online, belajar online kan, dah kena cari handphone lagi, kena cari apa lampu kan, sebab dia nak clear lah, teacher dia nak suara nak keluar kan, jadi terpaksalah pergi beli guys kan. Apa pun kan, alhamdulillah lah kan, terima kasihlah pada korang yang sudi tengok Wajah punya video ni kan, yang tak seberapa ni kan. Yelah, nak mancing tak boleh guys, kalau tak ada kau ingat Wajah nak buat video ni ke? Dah tentu video mancing lah layan dengan korang guys kan. Okey, tanpa membuang masa guys, okey Wajah bacakan ni. Wajah buka YouTube Studio, Wajah ambil daripada Siakap Steam Asam Boy, okey. Siakap Steam Asam Boy. So kita tengok kat sini, Wajah baca secara rambang korang punya komen. Yang pertama ni datang daripada Delta 21. Per kencur video saya dibuatnya Wajah. Ada COD tak? Hihihi, dia tanya. Tak ada tuan COD. Tuan belajarlah sendiri kan. Boleh. Boleh buat tuan. InsyaAllah. Kita lelaki ni kita kena buktikan yang kita pun mampu memasak. Yang Wajah sekarang tak kata-kata Wajah belajar menjahit. Ha, itu je Wajah feel kan. Ha, Wajah minat juga menjahit. Rizeng 888. 888 lah. Assalamualaikum. Ikan siakap masak steam asam boy memang sedap. You dalam champion. You dalam champion. Seterusnya, John Labu. Coming soon. Chef terbaik dari satu-satunya pemancing ikan kolam. Mantap. Semboy. Haha, dia gelak. FZ Fish Zone. Ngeces. Padu wak. Lama tak tengok Siti. Rindu rasanya di hati. Hahaha. Kau tengok Siti lagi. Buka kolam ni harap Siti pun sihat walafiat. Semoga semua yang tengok video ni sihat sejahtera. Amin. Terima kasih. Dia mendoakan kita semua guys. Dan dia mendoakan korang yang tengok ni, tengok video ni, orang ni mendoakan. Nampak? Alhamdulillah guys. Bukan senang kita nak suruh orang doakan kita. Dia tak boleh paksa tau. Ha, dia apa, dia timbul daripada hati yang ikhlas kan. Ha, itu dia. Seterusnya datang daripada Muhammad Nazrun. Wajah memang sempoi. Masak steam asam boy pula. You are the champion akhirnya. Mastan Abdullah. Sedapnya Wajah. Malam ni nak cuba resepi ni. Haha, mantap, terbaik. Dia bagi Wajah medal dengan thumb guys. Ibrahim Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajah terbaik. Ikan siakap steam asam boy sempoi memang mantap. Sedap. Meleleh helio. Semoga Wajah sekeluarga dimurahkan rezeki dan sihat sentiasa. Amin. Muhammad Nur Ramin. Salam Wajah. Persiakap steam asam boy. Buat terleleh lah pula lapar perut ni. Tahniah Wajah terbaik dalam bab masak. Semoga dimurahkan rezeki Wajah sekeluarga. Amin. Akhirnya siakap steam asam boy. Nol Azlan. Masa perah limau tu kencur Elio. Padu chef champion. Muhammad Nazri Muhammad Zambiri. Ini kali resepi memang betul-betul rare wak. Lepas tengok terus start motor pergi kedai Aceh.
Mak Jab beli siakap tu buka kedai Aceh. Kan? Seterusnya datang daripada Yusri Abdul Razak. Alamak, sudah jadi show masak-masak pula. Akhirnya dapur berasap. Doaku kepada semua pejuang-pejuang kolam agar tabahlah menghadapi segala rintangan Allah. Amin. Dia doakan kita, guys. Ni datang daripada Yusri Abdul Razak. Terima kasih, tuan. Muhammad Nazarul Bigaja, terbaik Ajaz. Lion 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, guys. Persyakat Asamboy juara hari ini. Terbaik, alhamdulillah, Wajah sudi share menu harian lagi kepada semua. Bikin bakar darah, kan? Buat steam city je. Kalau ikan fresh, masak menu apa-apa pun ngam juga. Nak-nak hasil air tangan sendiri. Catch and cook. Memang champion, guys. And go kill. Akhirnya yang tertelan Ideo City juga. Aduh, hai. Hashtag siakap Asamboy. Hashtag mentara guru. Hashtag City. Stay safe, guys. Daripada Lion 12 kan. Lepas tu Lucy 80. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar awak? Waras, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Ngenceh teruk aku lah yang tak boleh tahan. Udang tu ikut sampai ke mimpi. Hawau tu. Hashtag. Hashtag. Mana city? Hashtag mana city, guys. Kan? Seterusnya datang daripada Aksyah Majid. Waalaikumsalam, Wajaz gigil itu pasti. Syahrudin Syahram. Assalamualaikum, Wak. Yang penting ikan siakap tu jangan berbau, Wak. Kalau ikan berbau, bungkus, Wak. Siti lalu pun tak nampak. So, bungkus, eh. Heavy 66. Waalaikumsalam, Wajaz. Menu hari ini memang favorite saya sekeluarga. Jadi sekarang saya dah masak nasi. Sekarang juga saya on the way cari siakap. Casting pasar. Ha, ha, ha. Hashtag merecik. Merecik Ailio. Hashtag saya reda. Wajar nak minum dulu. Sakit perut aku. Zainuddin Din. Waalaikumsalam, Wajaz. Semoga kita semua diberi kesihatan dan permudahkan segala galanya. Amin. Lan 77. Merundum. Wak, view memasak. And mancing jauh beza. Betul, tuan. Bermakna ramai yang minat Wak memancing. Hashtag bersabarlah wahai jiwa. Hashtag Chef Master. Hashtag you are the champion. Ah, itu betul, tuan. Nah, betul. Wajah pun sedar. Memang ramai yang tengok. Ramai yang tengok Wajah punya view memancing daripada view masak. Tapi Wajah tak kisah. Sebab apa? Kita pun sedia maklum. Kan? Wajah sebenarnya pun tak nak benda yang remeh-remeh ini, kan. Tapi ada daripada korang yang tak kisah Wajah buat video apa-apa sebab nanti korang apa nak tengok Wajah sebenarnya. Jadi Wajah pun tak tahu apa video Wajah nak buat dalam keadaan PKP ni. Memang dah tak boleh mancing. Wajah nak mancing longkang kat tempat Wajah pun longkang ni semua dah jadi longkang batu. Yang ada ikan gapi je dalam tu. Apa yang kita nak mancing, kan? Jauh sikit daripada kawasan Wajah memang ada masih ada longkang-longkang yang apa? Longkang-longkang yang tanah lah. Tapi nanya, kan, kalau kena nanti pergi mancing, 1,000. Duduk dalam ofis pun kena 1,000 pergi mancing. Lagi nanya. Jadi, bagi Wajah, Wajah buat konten masak ni, Wajah target ada 100 orang yang sudi tengok pun, Wajah syukur alhamdulillah. Sebab apa Wajah nak share? Tujuan utama Wajah, Wajah nak share kat korang. Sebab korang yang banyak, yang kebanyakan yang tengok Wajah punya channel ni adalah lelaki. Jadi, Wajah nak ajak korang yang lelaki pun sebenarnya dia mampu memasak, guys. Dia boleh juga memasak. Kan? Jadi, Wajah share.
share untuk korang lah. Jadi kau masak lah kan, makanan tak kisahlah apa yang kau nak masak, kau masak lah kan, untuk keluarga kau orang. Ah, itu dia matlamat Wakjas kan. Jadi Wakjas ajaklah share kan. Jadi kurang-kurang kalau kau tengok, eh, mesti kau terletik. Alah, Wakjas lelaki dia boleh masak. Takkan aku tak boleh masak kan? Ah, itu tujuan Wakjas. Okay? Tak apa. Dia view rendah pun tak ada hal, guys. Okay, seterusnya datang pada Hussein Omar. Salam, Wak. Waalaikumsalam. Saya peminat Tom Yum. Sejak PKP, banyak kedai Tom Yum tutup. Merana dia buatnya. Tapi sejak Wak buat konten masak Tom Yum merecik hari tu, saya paksa orang rumah masak follow resepi Wak. Hu! Seperti mati hidup semula. Lah, thank you Wak. Hussein Omar. Nampak guys? Itu Wak Jah cakap kan. Wak Jah tak kisah. Wak Jah punya target yang view ni 100 orang pun alhamdulillah kan. Dia pasti yang ada kan. Jadi sekurang-kurangnya korang lelaki tengok Wak Jah masak, korang akan timbul semangat. Sebab apa? Korang boleh lelaki. Wak Jah lelaki, kalau Wak Jah boleh masak, korang pun boleh. Kan? Itu je. Seterusnya datang daripada Adnan Abu. Waalaikumsalam Wak. Terima kasih atas doa Wak Jah. Sama-sama. Saya juga ingin mendoakan agar semua peminat-peminat Wak Jah, agar semua diberi kesihatan yang baik, diperluaskan rezeki, diberikan kekuatan agar kita semua dapat melawan wabak COVID ni. Dan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin guys, amin kan. Dia mendoakan kita guys. Tak payah pergi gym Wak Jah, nak keluarkan peluh dan nak bagi badan sihat. Gi kolam tengok Siti pun kita semua dah boleh sihat. Yang ni bakar darah. Adan Abu, yang ni bakar darah. Wak Jah, saya booking sehelai size L. Jangan lupa nah, nanti bagi nombor akaun, saya transfer. Buat list awal-awal Wak, senang nanti. Memanglah kalau tengok asam boi putih tu, air liur meleleh. Ikan siakap kolam dekat 33. Kolam janda tu memang sedap Wak Jah. Hashtag Bentara Guru beli senduk berlubang. Hashtag Bentara Guru Kuali Cala. Aku tak boleh tahan lah korang. Ada lagi satu hashtag. Hashtag aku support Wak Jah si champion. Dia punya hashtag memang tak boleh tahan lah guys. Si Adnan Abu. Tapi apa pun, dia mendoakan kita guys. Dia mendoakan korang yang tengok video Wak Jah ni. Dia doakan guys. Kan? Seterusnya datang daripada Fidaus Yahya. Steady Chef. You are the champion. Pancing 71. Salam Chef. Memang sedap lah kalau masak steam asam boy. Tanya Chef. Lelaki sememangnya pandai. Dia macam dia bagi tam. Terbaik. You are the champion. Long way. Pakai mikrofon Wak. Baru clear. Mantap. Okey, saya dah pakai tuan. Ini tadi tuan dengar lah kan. Clear ke tak clear kan. Sebab sebelum tuan yang komen ni, memang ada tuan-tuan lain yang komen kan. Jadi Wak Jah follow lah. Kan? Wak Jah follow demi yang terbaik. Okey. Tadi Adnan Abu nak size L ya. L okey tak apa. Wak Jah take note lah. Kan? Nanti dalam minggu depan kot. Wak Jah yang Wak Jah booking tu kan. Wak Jah buat sikit je, tak banyak, dalam 20 line. Nanti Wak, kemudian tiba Wak Jah open, okey. Bila nanti Wak Jah unboxing, Wak Jah open, okey. Tapi tuan punya kan, nak L, okey. Wak Jah dah take note, ada nak abu punya, okey. Tak apa. So, itu je guys. Kita tengok mana lagi yang ada. Wak Jah ingat ada ni, terselit dua ni dekat Udang Galah ni. Wak Jah baca sekali lah. Nanti Wak Jah bagi medal. Siapa dia? Yang dekat Udang Galah Masak Megah ni ada dua lagi komen. Yang dia baru komen. Muhammad Nasir bin Said. Assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Udang Galah 3 ekor gaut. 3 ekor gaut. Makan banyak tak adalah gaut. Hilang terus. Seterusnya. Syahrudin Syahram. Assalamualaikum Wak Jah. Udang yang bertelur ni sepatutnya kita kena lepaskan. Pemancing kena smart Wak. Nanti bila mancing, udang tak ada. Pandai cakap udang tak ada. Tapi sebenarnya dia lupa udang tu dah kena masak. Kena smart Wak Jah. Sekadar pendapat saja. Okey, tak salah. Tuan punya pendapat. Alhamdulillah.
Memanglah kalau macam tu, kalau kita mancing sungai, kita tengok yang betul, kita lepaskanlah baliklah. Itu yang terbaiklah kan. Tapi macam Wak Jah, toki sate yang bagi, tak tahu mana mana dia dapat kan. Wak Jah terima lah seadanya kan. Memang bertelur je semua dia bagi kan. Jadi nak lepas pun dah meninggal udang tu. Jadi kita kita buat masak merah je lah makan. Okey, yang tu kan dia, dia yang tercicir lah. Dia main komen lah kat situ kan. Just tengok okey. Lain-lain tak ada guys. Okey guys. Jadi tanpa membuangkan masa lagi, korang layan lah video ni. Ini kacimon mi isi tau. Kacimon mi isi. Kepala dia nanti Wak Jah buatkan asam pedas. Isi dia ni Wak Jah nak sharing dengan korang. Grill. Grill isi kacimon. Tiga rasa. Ha, so korang layan lah guys. Kita tengok mecik ke tak mecik. Okay. Stay tuned. Assalamualaikum guys, apa khabar? Wak Jah harapkan korang kat luar sana semoga sentiasa sihat-sihat belaka guys, di samping keluarga yang tersayang dan tercinta. Okay, so hari ni guys, hari Sabtu bersamaan dengan 23 hari bulan 1 tahun 2021. Saturday lah orang kata kan. So hari ni Wak Jah nak kongsikan dengan korang satu lagi resipi yang cukup sempoi. Dan Wak Jah yakin korang yang bergelar lelaki di luar sana pun boleh ataupun mampu membuatnya guys. Okey, apa dia menu yang Wak Jah nak kongsikan hari ni guys? Menu dia adalah kacimon. Kacimon MJ, MJ ikan kaci lah, siakap merah kan. PKP ni tak tahu lah kat tempat korang ada jual siakap merah ke tidak kan? Sebab siakap ni adalah stok Wak Jah mancing dekat kolam puaka. So ini kacimon Wak Jah dapat tu hari 4.5 kg. Besar guys. Okay, so apa Wak Jah nak buat dengan kaci ni? Okay, Wak Jah nak kongsikan dengan korang satu resepi yang cukup sempoi. Kaci grill 3 rasa. Alamak. Kaci grill guys. Biasa korang dengar siakap 3 rasa kan, dia goreng kan. Yang ini Wak Jah buat kaci grill. Okay, tanpa membuang masa lagi guys, jom kita tengok ikan kaci dengan bahan-bahan lain. Okay, stay tune guys. Okay guys, ini ikan kaci dia. Kau tengok berapa ni besar. Tapi Wak Jah hari ni Wak Jah tak masak kepala dia. Pasal kepala dia Wak Jah nak review dengan korang asam pedas kan. Wak Jah ambil isi dia guys. Isi dia. Kau tengok isi dia berapa ni padat. Padu tu. Wak Jah akan masak dua ketul lah. Yang balance ni Wak Jah simpan dulu. Okay, ini kaci. Wak Jah saja letak kepala supaya korang boleh tengok. Oh, betul lah ikan kaci kan. So, bahan-bahan yang lain guys. Wak Jah ada sebiji buah nenas. Nenas madu dia kata. Ha, tak kisahlah. Nenas apa pun baik. Nenas ni Wak Jah takkan pakai semua. Wak Jah akan pakai suku saja. Okay. Lepas tu Wak Jah ada bawang merah. Sebiji lah yang besar. Bawang merah sebiji besar. Lepas tu Wak Jah ada halia lebih kurang 2 inci. Lepas tu Wak Jah ada 3 ulas bawang putih. Wak Jah ada sebiji buah tomato. Dan 7 biji cili api merah tau. Cili api merah. Ha, ni champion ni cili api. Lepas tu Wak Jah ada 3 biji cili hijau. Lepas tu Wak Jah ada 3 biji orin sangkis. Orin sangkis guys. Okay. So bahan-bahan ni nanti. Apa? Bawang merah, bawang putih, halia, cili ni semua Wak Jah akan ricihkan dia. Wak Jah tak pakai blender tapi Wak Jah ricih dia halus-halus. Tomato ni nanti Wak Jah potong dadu. Potong dadu. Sama juga dengan temingkai ni Wak Jah akan potong dadu. Okey, di samping tu Wak Jah ada sos cili. Wak Jah gunakan sos cili. Sos cili, sos tomato. Sos tomato guys. Sos tomato. Lepas tu Wak Jah ada sos ikan. Sos ikan kan. Wak Jah ada sos ikan. Lepas tu Wak Jah ada sos tiram. Sos tiram. Okey. Selain tu, macam biasalah. Antara gula dengan dengan garam sebagai perasa. Dan tak lupa juga guys. Kejap eh. Kejap. Wak Jah ada 1 sudu teh. Tepung jagung. Tepung jagung ni guys, tujuan dia untuk memekat likatkan kuah. Pasal nanti
Wak Jah nak pekatkan kuah tu nanti guys. InsyaAllah. Kan biasa yang masak tu memang kalau tengok tepung jagung dah tahu lah. Memang sedap lah. Jeli lidah tu. Okey, kita terus saja kepada step yang pertama guys. Ya, mana dia kaci? Yeah, itu dia kaci. Okey guys. Ni Wak Jah dah gunakan kuali ajaib untuk grillkan isi kaci mon ni. Nampak dua je dah penuh padu guys. Okey, api kita dah menyalakan. So kita punya grill ni kita dah letak minyak bijan di sekeliling ni. Lepas tu kita letak sikit dekat atas dia guys supaya dia tak melekat kat dalam ni. Kau nak pakai minyak lain boleh, tapi kalau kau pakai minyak bijan dia memang bau guys. Bau yang tak boleh tahan tu kan. Kita grillkan benda ni. Dia ni isi dia lebih kurang dalam 20 minit lah guys. 20 minit kan. Okay, 20 minit. Nampak? Dia dah mula macam tu kan. Okay, kita tutup dulu guys. Kita tutup dia dulu. Kita tutup dia dulu. Lepas tu kita beralih kepada sebelah ni. Minyak Wak Jah pun dah panas. Wak Jah nak tumis bahan-bahan dia tadi guys. Kejap eh. Okay, minyak pun dah panas. Kita yang bahan-bahan Wak Jah ricih tadi. Cili apa semua tadi ricih kan. Banyak tumis. So nampak tak Wak Jah mesodik? Mentara guru mesodik. Lambang apa tu? Lambang ikan kan, bakar darah kan. Siapa tu komen solid berlubang. Okay, kita masukkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis dia guys sampai dia naik bau dan kuning keemasan. Jadi korang lah lama korang masak, korang tahulah, faham kuning tu macam mana kan, keemasan tu macam mana kan. Bukanlah macam emas tu, tapi korang boleh nampak lah nanti. Okay, buat dah tumis dia kan. Dah tumis macam ni guys kan. Bagi dia sampai bau naik. Sekejap lagi kita masukkan setengah cawan air. Kita layan dia dulu. Ni dia belum lagi kekuningan guys. Korang tunggu dia nanti. Sikit dia lagi lah. Kita tunggu eh. Tunggu sekejap. Okay guys, nak nampak tu. Cantik dia. Apa tu? TikTok. Layan tu. Tadi buat apa tu? Anak buat je si Sarah. Sibuk dia layan TikTok. Okay. Ni nampak guys. Dia punya colour dah kuning keemasan. Lepas tu, buat je ambil satu cawan. Tapi air setengah je guys. Kita tuangkan tu ke dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia berkuah kan. Okey, nampak tak? Okey. Lepas tu kita masukkan dia punya apa? Wak Jah letak sos tiram guys. Sos tiram. Lepas tu Wak Jah letak sos tomato. Sos tomato Wak Jah letak sikit je. Selebihnya Wak Jah akan masukkan sos cili guys. Sos cili. Ini betul-betul siakap merah grill. Tiga rasa. Okey, sos cili lebih. Sos cili. Lepas tu kita masukkan sos ikan. Letaklah dalam 6 titik, 7 titik guys macam tu. Okey. Dah tu kita gaus batikan dia. Nampak guys. Oh, lama orang tengok tak? Bau dia. Lemak guys. Sampai ke Shah Alam ni. Rumah siapa tu kat Shah Alam tu kot. Tengok ni kuah dia. Kuah dia. Nanti kita pekatkan dia dengan tepung jagung guys. Ini lebih kurang tumis ni tak lama. Lebih kurang dalam 10 ke 15 minit guys. Ikan tu nak 20 minit. Pasal isi dia tebal. Isi dia tebal. Kita layan dulu guys. Tunggu. Okay guys, lebih kurang tadi Wak Jah biarkan dia dalam 2 minit kan. Kemudian kita masukkan ni nenas yang kita dah potong dadu dengan tomato ke dalam ni. Tu dia. Nampak guys, nenas guys. Dah jatuh nombor 10 lah. Nampak tak?
Itu dia. Nanah-nanah menggelicik semua. Oh, nama dah champion ni. Nampak. Okey, kita panaskan dia lebih kurang 1 minit. Kemudian kita boleh letak bahan perasa dan tepung jagung. Okey, kejap eh. Sabar guys, sabar. Guys, bau dia betul-betul tak boleh tahan lah guys, bau dia. Ni, kejap. Kita gaul dulu kejap. Okay, kita biarkan, kita jengah guys. Dah 10 minit ni. Apa cerita kaci mung dalam ni? Yes. Maai. Guys, nampak isi dia. Kita buat dia terbalik kan. Dah 10 minit kan. Ini mesti melekat. Dah dapat jalan letak, dah letak lah dia punya apa. Dia punya minyak bijan kat bawah tadi. Nampak ke? Cabut. Lepas dia. Tak cukup ajaib kuali ni. Balik kan dia. Itu dia isi dia lah. Ya Allah. Kaki ni isi lembut tu. Nampak? Dia tak apa. Kita buka tak ada hal. Kita biarkan. Kita tutup. Biar ni lagi 10 minit guys. Bawa kita cirus dalam ni. Champion lah. Okay, ini buat jangan nak perah dia punya orange sunkist sekejap eh. Okay guys, tiba masa kita perahkan orange sunkist ni. Tu dia ambil obat orange sunkist 3 biji guys. Dia akan menghasilkan air. Sebab kita kena pakai tepung jagung. Nak pekat dan balik. Okay. Bau sangkis ni memang terangkat lah guys. Ni lah orang kata tiga rasa. Tiga rasa. Rasa pedas, rasa masam. Kan? Pedas, masam, manis. Okey. Pedasnya tak tentu datang daripada cili lah guys. Cili kan. Manis je. Datang daripada orang sangkis ni memang manis. Nanas tu tadi punya manis. Dengan gula. Tu lah manis dia kan. Masam dia. Okey, masam ni datang daripada sos tomato. Sos tomato, orange sunkist ni memang masam. Dengan nenas tadi memang masam guys. Itu datang masamnya. Jadi satu gabungan yang mantap. Jom panggil tiga rasa. Tu kita gaul guys, nampak. Dia nampak cair sikit kan. Tak ada masalah sebab kita ada tepung jagung. Okey, ni wajah menggelegak dia sikit lagi guys. Ni dalam masak ni. Menggelegak sikit lagi. Boleh letak tepung jagung senang bacu eh. Okay guys, dia dah menggelegak. Wajah masukkan 2 sudu gula. Tu dia. 1 2 sudu besar. Wajah ni sudu ni besar. Tu dapat manis dia. Lepas tu kita naikkan rasa dia dengan garam lah guys. Apa lagi? Tanpa garam masakan tak akan jadi sedap. Okay, tu dia. Secukup rasa guys. Okay, kemudian kita gaul dan sebatikan dia. Dia dah sebati sikit ni. Sebab dia dah sebati dulu. Kemudian kita ambil kita punya ni tepung jagung. Tepung jagung ni kita masukkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena betul-betul panas lah. Bila menggelegak kan, baru senang bancur tepung jagung. Korang besarkan api. Sebab nak masuk tepung jagung ni, api memang kena besar. Sambil tu kita kawal dia. Kawal selia orang kata. Biarkan semua bahan-bahan ni menggelicik ke kanan dan ke kiri guys. Tengok nampak dia mendidih nampak. Tu dia mendidih. Okey. Kita mula masukkan tepung jagung. Sambil kita masukkan, tangan sebelah lagi memang kena kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia guys. Dia akan memekatkan kita punya apa? Kuah ni. Dia akan pekat kan guys. Nampak? Dia cukup panas, dia akan pekat. Memang syok lah kalau tepung jagung masuk dalam ni. Kena pula kalau masak kicap kan. Terbaik guys. Ni dia. Tiga rasa, tiga rasa. Sudah nak siap guys. Nampak? Korang nampak tak lebih kuah? Tu dia. Bagi seminit lah, bagi seminit. Kita layan dia seminit kat dalam ni. Kita layan dia menggelicik ke kiri dan ke kanan. Tu dia. Nampak.
Mini panas-panas, lepas tu kau buka dekat periuk sebelah, kau ada tuang je. Tengok dia main syok apa macam. Okey, siap ke hari ni kita boleh tutup. Kita boleh tutup, kita buka sebelah pula kita letak eh. Okay guys, tiba masanya. Wak Jam dah tukar senduk. Kita buka ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya bau guys. Sampailah tempat korang, Kuala Lumpur ke mana-mana. Nampak? Dah letak macam ni. Kita masukkan dia ni guys. Dekat dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belanja dia. Nampak? Menggelecek ni lah. Dia menggelecek ni lah. Haa, tu dia. Belanja cukup. Tertimbus guys. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Nampak guys? Nampak? Kita biarkan dia 1 minit ni guys. Kita tutup 1 minit je. Tu dia, kita bagi dia punya bau kau-kau. Dah 1 minit, kita tengok apa yang berlaku dekat dia sekarang ni. Kacimon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bau dia guys. Alhamdulillah. Tengok isi dia. Sekejap kopik isi dia guys, tengok. Nampak tak isi dia? Putih, lembut guys. Siakap merah ni, tu terang Wak Jah cakap, dia ni lagi sedap daripada siakap. Lagi sedap daripada jenaha. Inilah dia siakap merah guys. Okey, dah masak ni. Sekarang ni Wak Jah nak review lah korang cara-cara makan siakap ataupun kaci grill 3 rasa. Tunggu. Okey guys, Wak Jah nak review korang ikan kaci grill 3 rasa. Kita tengok dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Asap dia guys. Berpeluh kau. Berpeluh dia eh. Ayah, itu kentang. Itu kentang. Itu nanas. Okey, kita makan pula. Okey guys, kita tiba masanya kita rasa guys. Wak Jah sehari ni dengan anak Wak Jah si Sarah tu nanas dia guys. Nanas dia waktu jual Wak Jah nak ambil ni lah. Korang nampak tak? Nampak tak ikan? Ni Sarah suka makan ni guys. Nampak tak dia megebu? Alamak tuan. Kita tengok sini. Okey Sarah macam biasa. Sarah baca doa. Amin. Okey, tengok guys. Kita nak review buat korang. Okey, ni kaci grill 3 rasa. Buat dia makan nanas tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik lah guys. Dia punya ni kan. Okey. Sekejap eh. Nak adik macam. Okey. Panas. Mesti ke lah. Sila. Panas. Panas. Sedap. Champion. Tu tanya lah dia orang. Ajak champion. Sedap. Okey. Makan. 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 Okey. Ni ayah rasa dia ni. Okey guys. Buat jaga rasa dia ni. Isi dia guys. Memang ternyata dia lembut ni. Memang siakap merah ni guys. Tak ada. Tak, memang ikan siakap pun tak payah lawan ada dia rasa. Buat adik, nak lagi? Sedap? Tengok anak wajan. Apa? Tengoklah isi dia. Dia punya isi kan? Gebu isi dia. Haa, ambil ni. Adik, makan. Okey. Ni ayah makan sini eh. Ni guys, nampak isi dia. Memang gebu betul guys. Kan? Kita letak ni makan. Sini. Dengan buang nenas. 3 rasa guys. Jadi itu saja guys daripada Wak Jah punya kongsian hari ini. Semoga video ini mendatangkan manfaat kepada untuk korang. Korang boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Okey,
Ahi kata daripada Wajaz, masuk pulang bangau tu confirm dapat siku tu nasi kalau menggasak kucing pedal. Jadi kita jadilah seorang pemancing yang profesional, profesional dari segi akhlak dia, okey. Adik nak cakap champion. Okey, nak cakap. Okey, kita berdiri guys. Oh, dai. Sini. Ya. Akhirnya. Cakap apa? You are the champion.